前のこいつを倒す。おお、ラストマッチやられるじゃん。ママミア、レスアタス。Oke teman-teman, selamat datang lagi di Markas Guyoyo. Dan sudah lama banget saya nggak buat video, bukan berarti menghilang, tapi masih di sini. Cuman karena kesibukan yang sedikit padat, jadi tidak bisa atau tidak sempat untuk membuat video ya teman-teman. Sebelumnya aku berharap kalian semua sehat-sehat semua ya di tengah pandemi ini. Kita tetap harus jaga kondisi ya teman-teman semuanya. Ya mungkin belajar online, tetap semangat semuanya ya. Oke, jadi sedikit informasi sebelum kita bermain bersama, yaitu bahwa Kuyoyo sekarang sudah menjadi bapak-bapak gaming. Jadi jadi sekarang Kuyoyo sudah punya anak buah baru ya, sudah punya anak. Jadi sudah jadi bapak-bapak gaming. Semoga nanti bisa tetap menghibur teman-teman sekalian dan bisa meluangkan waktu untuk tetap membuat video dan bermain game bersama. Oke, okay? Oke, gitu aja untuk pembukaan. Dan hari ini kita akan bermain Attack on Titan. Kita akan menjadi pemburu Titan yang paling hebat di dunia. Oke, okay? Seperti apa? Langsung aja kita masuk ke permainan. Oke guys, jadi kita sudah berada di dalam gamenya ya. Game ini bernama Attack on Titan, dimana kita sebagai pasukan khusus untuk memburu Titan-Titan yang menyerang desa atau menyerang kota kita. Jadi di sini tuh dunia itu sudah diserang oleh Titan-Titan besar yang sangat mengerikan ya. Dan sekarang kita menjadi pasukan khusus untuk memburu Titan. Nah seperti apa ceritanya, seperti apa gameplaynya, kita akan langsung aja masuk ya, let's go ya. Jangan lupa untuk makanan minuman ya, karena ini akan seru banget guys. Oke, let's go guys. Banyak banget Titan guys di sini, Titan-Titan besar dan gendut ya. Titan muncul 100 tahun yang lalu ya. Wow. Orang-orang dimakan sama titannya guys ya, mereka katanya haus, lapar mencari makanan, yaitu manusia guys. Wow. Oke. Oh, manusia membuat tembok supaya tidak bisa ditembus oleh titan. Jadi ceritanya itu untuk tembok yang pertama atau perlindungan yang pertama itu sudah ditembus sama para titan. Dan kalau nggak salah sih ya, itu manusia ada beberapa yang berhasil untuk lari dan ada beberapa yang ya tidak berhasil guys. Oke. Okay. Nah ini pasukan khususnya guys. Wow, mereka dilatih khusus untuk memburu ya para titan atau untuk melindungi penduduk-penduduk biasa yang tidak bisa bertarung. Oke, ini dia. Kalau nggak salah ya, namanya Eren guys. Kalau nggak salah loh ya, tokoh utamanya ya. Nah, ini si Eren ini mau balas dendam guys, karena orang tuanya dimakan sama Titan. Oke, okay, kita sudah bermain. Oke.
Keren banget sumpah guys. Ini persis banget sama yang di filmnya guys. Oke. Oke. Tapi kalau nggak salah sih kita butuh gas sih kayak apa ya? Kayak bahan bakar gitu guys buat ini buat menggantung nih loh warnanya biru guys. Oke. Ini kita masih dilatih ya, jadi belum melawan Titan sih kelihatannya. Oke sekarang. Oke. Siap. Oke, kita akan coba ini berlatih sama kayu ini, guys. Mantap. Keren. Lulu. Oke, kita berhasil, guys, untuk membelah lehernya ya. Jadi kelemahan Titan tuh ada di leher sih. Wow. Oke. Ini loh guys, ada lehernya nih loh guys ya. Jadi di lehernya sini, di belakang lehernya sini ada kelemahannya Titan. Let's go. Kok enggak kena? Iya. Enggak kena, guys. Oh, ya ampun, kita disuruh mengganti ini ya, cuma mengganti ini saja. Oke, ini. Oh, kita bisa kanan kiri guys untuk anu apa sebelum kita menebas. Nah, ini loh guys. Ini masih latihan sih guys. Jadi belum beneran ini titannya Titan kayu nih. Wah. Duh. Ini kita nggak bisa pakai ini nih, nggak bisa pakai kabelnya nih guys. Oh bisa. Soalnya itu bahan bakarnya habis. Ini siapa nih? Oh ini ada teman kita nih. Oh ini mereka yang membawa ini bahan bakar tuh, membawa gas. Oke. Let's go ya, kita akan minta gasnya karena gasnya kita habis. Oke, kita akan pakai gas. Oke, my man, sekarang kita sudah bisa lompat-lompat lagi guys. Oh ini kita bisa ganti-ganti nih. Oke. Ini ada teman kita nih guys. Oh ada Mikasa. Oke. Mikasa tuh kalau nggak salah tuh saudaranya Eren ya, saudara tiri apa gimana, gue kurang tahu sih ya teman-teman. Ini kita masih belajar terbang-terbang pakai kabel. Oh ini. Oke. Kelar. Ya, benar-benar gas mati cupu nih guys. Bentar ya. Yes. Oke. Kita disuruh ini 35 bagian ya, kita iris guys. Ini kayak ngiris daging sapi lama-lama. Ya deh, betul. Ajar. Oke, kita jadi pasukan khusus, keren banget sumpah guys. Let's go. Oke. Wow. Ini kita minta gasnya dulu guys. Hey, gas gue habis. Minta dong. Oke, Jadi kita nggak bisa terbang sesuka hati guys, karena bisa habis gasnya. Bentar. Ini ada orang yang bawa gas ini sini. Hey, minta gasnya dong. Oke, kita isi gas dulu guys. Nanti kalau enggak di tengah jalan bisa jatuh dong. Sah. Bentar. Kita pasin dulu. Let's go. Mantap. Let's go, my man. Oke. Buset. Udah kayak profesional kalau gini namanya, guys. Duh, ini ada lagi musuhnya.
Oh, itu dagu iris-iris loh. Sah! Let's go! Ini kita jadi kayak Fanny di Mobile Legend ya. Mantap ya, untuk seorang pemula kita tuh sudah termasuk hebat tuh guys ini ya. Untuk seorang pemula. Sah. Sah. Aduh. Sah. Walalala, gas kita habis, kita isi dulu. Oke, let's go. Sah. Oke, tinggal sedikit lagi. Titan kayunya. Bentar. Yang ini dulu, guys. Karena kita harus mengiris 35 bagian. Kayaknya kurang deh ini ya. Bentar. Kita ganti pedang kita dulu, guys, karena sudah tumpul ya. Oh, ini nih. Let's go, man. Eh. Amin. Hey. Sampai di sini. Waktunya. Pelatihan selesai. Hari ini pelatihan terbaik akan diumumkan. Eren Yeager. Kamu yang pertama. Wow, kita nomor satu, guys. Yeah. Ono-ono. Hari ini hasilnya. Lebih pelatihan lagi. Kaisan. Jadi memang anu sih, pasukan khususnya ini kayak pakai kabel-kabel gitu supaya bisa nyasar ke leher bagian belakangnya musuh gitu sih, guys. Nah, ini ada Eren, Mikasa sama siapa tadi ya yang rambutnya pirang tadi? Lupa saya namanya, guys. Iya. Taijin kakutoujutsu nara Rainer ni makenei kedo na. Omae datte ani ni nage tobasarete ta daro. Nan nara mata nage tobashite ageru yo. Di antara para pasukan-pasukan khusus tuh jadi kayak ada apa ya, ada kayak geng-gengnya sendiri gitu loh, guys ya. Jadi agak enggak akur. No. Oh ya, boku wa nan no tame no kunren da to omotten da. Kusu. Nan da to? Waduh, malah bertengkar ini. Ochitsuki na yo. Malah bertengkar. Kyoshin kara touzakaru koto shika kangaete ne heishi nante iru imi ne daro. Ore wa genjitsu o miteru dake da. Omae mitei na shini isogi yarou to wa chigau nda yo. Eren, yamete. Eren, yamete. Oke. Okay. Stop Eren, jangan bertengkar ya. Musuhnya kita tuh Titan, bukan manusia. Ingat, Titan. Omae no shibou wa chousa heidan datta na. Ah. Ore wa chousa heidan ni haitte. Kono yo kara kyojin wo. Jadi si Eren ini ingin bergabung dengan pasukan khusus bagian depan supaya bisa melawan para Titan, guys. Okay. Wow. Okay. Penilaian kita ini kita dapat apa ya? S. Wow. Kita dapat S, guys. S. Lumayan ya, untuk pemula lumayan. Wow, langsung level 2 kita. Okay, my man. Siap. Kita dapat apa aja ini? Swoop. Oh, kita dapat skill swoop, guys. Okay. Kita bisa menggunakan skill swoop ya. Jadi mungkin kurang tahu sih saya, guys. Kayak lebih kuat gitu sih mungkin ngelawan titan-titan gemblong gitu ya. Okay. Untuk pembukaannya Marco top ya, keren. Persis banget dengan yang di endingnya. Kita akan lihat kalau ngelawan Titan beneran seperti apa ya.
ついに卒業の日を心臓を捧げよう無線 OK 本日をもって訓練兵を卒業するキサマルには3つの選択肢がある壁の強化に努め各町を守る駐屯兵団Oh, jadi ada beberapa bagian, guys. Jadi ada tiga bagian. Jadi ada tiga pasukan ya. Dan si Eren-nya pengen bergabung di mana dia? Scott Regiment ini kelihatannya bagian luar Titan. Sasha Brouse. Connie Springer. ジャン・キルシュタイン、エレン・イエガー、アニ・レオンハート、ベルトルト・フーバー、ライナー・ブラウン。お。主席。ニカラクタカラクタパシシアンダディ・アタック・オン・ディタン。ディエニンヤ。クラス・リトル・ミカサ。お。ポミビニャ・ミカサ、ガイス。トココマダ・タドリス。トタラニャ・シエロン。コンドは俺たち。コロンガ・サラレ、ガイス、ヤ。巨人を食い尽くしてやる。OK。OK。お。Akan dimulai besok katanya Eren ya. Oke, sekarang kita akan berkeliling-keliling dulu ya teman-teman. Hei, hei. Kamu nanti yang ngajak saya bertengkar ya. Malah pesta-pesta mau ngelawan titannya. Marco, kore kempe dan ikeru na. Naichi de no aunz. Ah, ou no chikaku de shigoto ga dekiru nante. Koe da. まだお利口さんをやっおいちゃんお前おかしいと今さら何言ってんだ4年前の作戦でイニプルタンカラーキニエアンポーノラントワイニに対して無知だったからだお前は何十万の犠牲でそんなに外に出たいなら俺は巨人を駆逐して狭い壁の中から出るJadi si Eren-nya ini tuh bersikeras dia tuh ingin bergabung dengan pasukan untuk memburu Titan. Sedangkan yang Jin tadi ya itu kalau aku nangkep loh ya guys itu ingin berlari menjauh dari Titan. Ya, jadi dia bagian apa kurang tahu sih tadi. Jadi mereka saling bertolak belakang ya teman. Makanya mereka tuh bertengkar terus. Hey, Sasha, ada Sasha di sana guys. Sekarang kita akan kemana ya teman-teman? Oke, di sini ada beberapa yang bisa kita ajak bicara sebelum kita bertarung dengan Titan. Hey, Bertolt, kita ajak bicara dulu ya orang-orang di sini, guys. Hey, Mina, mukanya kayak Mikasa, guys. Hey, Krista, ini kalau teman-teman yang nonton animenya ini pasti nggak asing dengan nama-nama teman-temannya Eren di sini ya, karena kebetulan saya melihatnya baru sampai episode berapa jadi kurang begitu apal dengan cerita dan tokoh-tokoh yang ada di sini. Jadi ya masih belum begitu tahu guys dengan tokoh-tokohnya. Yang Ayo. Saya tahu cuman Eren ya. Terus Mikasa sama yang pirang namanya siapa lupa. Hey Jin. Ya oh, taruh di sini kamu ya. Oke. Sudah kita ajak bicara semua guys karena kalau kita ajak bicara satu persatu nanti lama banget ya nggak selesai-selesai. Hey Mikasa, Mikasa sebagai leader di sini. Hey Armin ya, Armin lupa aku namanya. Ini tuh satu kayak satu tim kecilnya si Eren ya, Mikasa, Eren dan Armin. Tapi Erminnya ini tuh ceritanya tuh ya ini agak spoiler sedikit ya guys, itu pinter banget guys. Jadi dia tuh seorang tactician, pinter banget gitu loh guys ceritanya guys. Oh ini masa kecilnya Eren dan Mikasa. Ibu. Ini waktu desanya diserang guys. Aduh. Ya ampun kaget. Ya ampun giginya guys gede banget. Wah ada Titan mendekat. Si ibunya itu ketindihan rumah guys. Oke, bapaknya mau melawan si titannya. Wow, gede banget titannya, guys. Sumpah. Bisa nggak kita ngelawan sih? Bapaknya lari.
Aduh, ibunya ditinggal, guys. Soalnya bapaknya tahu dia nggak bisa ngelawan Titan, jadi dia memilih untuk lari. Aduh. Jadi sedikit-sedikit aku ingat ya guys tentang ceritanya guys. Persis banget yang di anime ini. Oh my god, oh my god, oh my god. Tutup mata, tutup mata, tutup mata, tutup mata. Wah ini bosnya nih, ini bosnya nih. Buset. Ya ampun. Ini tuh kayak jenderalnya Titan gitu loh guys. Dia bagian jebol-jebol tembok ya. Aduh. Ini beberapa mereka yang selamat di perahu ya. Ini kecil masa kecilnya Eren ya. Dia menceritakan masa lalunya Eren. Erennya marah. Aku akan menghabisi setiap dari mereka. Jadi Erennya tuh balas dendam banget sama Titannya tuh pengen bunuh-bunuh banget ilo guys ya. Oh, kita tetap disuruh ke sini dulu guys. Suruh ngomong sama ini. Ini lo guys, kita disuruh belanja-belanja ya. Nah, ini kota apa sih? Aku tuh nggak tahu masian. Ini harus pelajari nih guys. Oke, selesai. Tanya itu bahan-bahannya sih teman-teman. Ah, ini dia Blades. Oke. Nah, ini bagus-bagus nih. Ya ampun, ini pakai pancing ya. Pancing apa pancing? Oh, ini Blade Land. Ini paling sakit sih, tapi ini paling bagus ini guys. Wah, ini keren ya. Ini aja lah. Atau yang mana ya? Ini aja lah guys ya. Soalnya kalau ini tuh blade length atau panjang pedangnya tuh kecil, jadi pendek. Oke, kita pakai yang ini ya. Terus, oh ini untuk kabelnya guys. Nah, ini aja ya. First generation ya. Yes, mantap mamen. Ini apa ini? Ya kita nggak bisa beli ini guys. Uang kita berkurang. Kita bisa jual nggak ya? Bisa kita jual nggak sih? Ini. Ya murah banget. Tetap nggak bisa beli. Oke, kita nggak bisa beli apa-apa. Pade, dadah Pade. Cuma bisa beli apa namanya? Kabel sama pedangnya ya. Untuk pakainya nggak bisa nanti. Oke, oke, memang langsung aja ya. Hajar, let's go. Oke, kita akan langsung terjun ke lapangan untuk membasmi para titan-titan ya. Agak deg-degan ini ya teman-teman ya. Oke, chapter 1, Return of Despair. Wow, kembalinya Despair apa ya? Eren の昨日の演説が聞いたみたいね。 うるせえ。あの皆さん長官の食糧庫から。さあ、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 さ
勝てる。人類の反撃はこれからだ。
Oh my god, Dagger. Cepat, pemburu. Naga. Awal-awal sudah ada titan sebesar gaban. Aduh, temboknya jebol, guys. Mulai masuk satu persatu, guys, titannya. God. Keadaan bahaya. Let's go, Eren. Kita akan menghajar para titan. Oke, okay, let's go. I titannya. Oke, okay, oke. Okay. Oke, okay, ada bagian-bagian titan di sini. Titan bisa meregenerasi tangan dan kakinya ya. Jadi kalau kita potong tangan dan kakinya, dia bisa kembali. Ada lagi muncul lagi gitu, guys. Hati-hati. Sah. Hey. Wow. Langsung aja lehernya. Mama mia, les atas. Okay. Yes. Kamu tuh berhasil, Eren. Kamu hebat ya. Kebanggaan keluarga. Wah ini. Pakdenya ini, pakde titannya ini, guys. Oh, mamma mia. Masuk lagi titannya. Wow, ini kecil nih. Ya ampun. Aduh. Hey. Wes. Dam. Restoratif. Oh, ini. Oke. Hey, bentar. Pade! Sah! Oke, sekarang lehernya. Good job, Eren. Good job ya. Orang tua kamu pasti bangga. Wah, ini yang besar ini, guys. Oh my god, ini yang besar mulai masuk ini, guys. Bentar, isi gas dulu, guys. Isi gas dulu. Oh, kita dibantu Connie. Bentar. Ini, bentar ya. Kita fokus. Oh, kita bisa bekerja sama. Kakinya dulu. Yes. Lanjutnya lehernya lah, guys. Sikat. Yes. Hehehehe. Masih ada satu lagi. Jangan senang dulu eh. Kita injer kakinya dulu, guys. Yes. Lehernya. Langsung. Wow, kita pemburu titan nomor satu di dunia. Arigato ah. Sami-sami mohon. Oke, kita ganti kabelnya dulu. Wah, ini tapi gas kita mau habis, guys. Sudah. Sudah berapa titan yang kita hajar? 3 apa 4 titan tadi, guys? Soalnya apa namanya? Temboknya sudah terlanjur terbuka. Si Eren-nya nekat ini, guys. Si Eren-nya mau melawan yang pakde titan yang gede tadi. Memang agak gila ini Eren-nya, guys. Tapi saya suka yang seperti ini ya, guys. Oke, okay, let's go. Bisa nggak nih? Hey, pakde-pakdenya yang lirik, guys.
Ini padanya itu berusaha untuk anu apa menghancurkan tembok gedenya. Tapi ya besar banget ini padanya, guys. Oh my god. Aduh. Oke, sabar. Se. Ini caranya gimana ya? Bentar. Ini ada kanannya. Oke. Kita bisa pakai kanannya di sini, guys. Oke. Oke, kita pakai kanannya di sana ya. Oke, kita tembak. Hajar. Sekarang nggak pakai kabel, guys. Ya pakai meriam. Hajar terus. Aduh. Kalau nggak ditembak ini bisa jebol nih. Kalau batik-batiknya ini menghancurkan temboknya, gawat. Hey, mau kemana kamu, Pakde? Pakde Titan. Hajar terus, Pakde Titan. Makamu mau ngapa? Aku tembak pakai meriam ya. Cuma besar aja kamu ya, karena kamu lemah. Sikat, hajar, tembakin terus. Apakah kita menang? Mission success ya. Apakah kita berhasil? Ternyata begitu doang, guys. Pakde Titannya. Waduh, panas katanya, guys. Duh, hilang. Pakde Titannya hilang, guys. Pakde Titannya hilang, guys. Waktu mau di apa pedang lehernya sama si Eren. Oh, tapi Eren memberani banget tuh, guys ya. Dia berani melawan Titan yang segede gaban ya. Bos Titan, Pakde Titan berani dilawan oleh Eren. Oke. Kita mendapatkan nilai S ya. Mantap, mamen. Oke. Oke, guys ya, sekian untuk episode kali ini. Kita sudah berhasil untuk melindungi tembok. Ya, sebenarnya termasuk gagal juga sih, karena temboknya sudah jebol oleh Pakde Titan. Tapi Eren sudah berhasil membunuh beberapa Titan. Dan misi kita yang pertama sukses. Dan misi yang selanjutnya akan kita lanjutkan di episode yang selanjutnya, guys ya. Terima kasih sudah menemani Markas Kuyoyo. Semoga hari ini dan semoga episode kali ini seru ya. Bagi kalian yang penasaran, jangan lupa untuk mengikuti di episode selanjutnya. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih sudah melihat dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.